Pada materi pangkat dan akar kali ini diketahui 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2 dikali 5 hasilnya adalah ditanyakan. Hasilnya adalah kita tulis dulu soalnya, berarti ini 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2 kali 5. Perpangkatannya kita operasikan dulu. 3 pangkat 4 itu adalah 81. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti dikurangi 9. Kali 5. Dalam operasi ini kita operasikan dulu perkaliannya. Berarti 81 dikurangi 9 kali 5. 9 kali 5 adalah 45. Kemudian, sekarang kita mengoperasikan 81 dikurangi 45. 81 dikurangi 45, hasilnya adalah 36. Jadi, hasil dari 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2 dikali 5 adalah 36.